sentiasa bersiap siaga. Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Kelantan dan Angkatan Pertahanan Awam APM antara agensi keselamatan bertanggungjawab mengembeleng tenaga menghadapi musim monsun timur laut MTL. Wartawan Amrul Hafiz Rusli ada laporannya. ...617 hotspot berisiko banjir di Kelantan telah dikenal pasti. Itu menurut pengarah JBPM Kelantan, Zainal Madasin. Antara daerah terlibat adalah Pasir Mas dan Tumpat. Di samping latihan, kita juga akan pastikan kita punya logistik dalam keadaan bersedia cukup baik. Kalau saya tanya kepada balai-balai, berapa persen? Saya nak full 100%. Dan saya akan refer kepada kejutan, pastikan bot-bot kita dan juga lori kita dalam keadaan bersedia untuk buat pemindahan sementara dan buat penyelamatan. JBPM memberi pendedahan keselamatan menerusi latihan berasaskan masyarakat combat kepada penduduk di Lubuk Stol Pasir Mas. Lebih 70 penduduk berusia antara 20 hingga 40 tahun turut serta dalam latihan tersebut. JBPM Kelantan juga menjadi jabatan bomber pertama di negara ini memiliki kemudahan landasan helikopter sendiri dan bersedia untuk digunakan pada waktu kecemasan. Sekaligus melancarkan kerja menyelamat di kawasan sekitar Pantai Timur. Perasmian kita punya helipad yang pertama kali di Kelantan ini menunjukkan kawasan kita ini kalau ada kecemasan, mereka bersedia juga untuk buat pemindahan mangsa yang apa ni orang kata memerlukan. Contoh yang tahun lepas mereka apa ni mangsa nak bersalin kan. Jadi kita mudah untuk di sini. Dalam perkembangan sama, APM Kelantan mengatur anggotanya serta persiapan logistik. APM turut mengadakan program kesiapsiagaan bencana tanggungjawab bersama bagi memberi kesedaran kepada masyarakat. Penggunaan bed ready to go disaran kepada penduduk sebagai persediaan berdepan bencana. Bagi APM sendiri, kita sarankan untuk adakan bed ready to go ataupun bed siap siaga atau ada juga orang kata grab bag. Bag ni kita kena letakkan kita punya dokumen-dokumen berkenaan dengan kita punya IC, berkenaan dengan surat sijil lahir atau geran semua tu kita kena letakkan dalam satu tempat yang setempat. APM Kelantan juga melaksanakan ops ramah bagi menangani sebarang ancaman dan risiko bencana terutama di lokasi panas. Ops ramah ini adalah operasi pemantauan sebelum berlakunya banjir ini. Maknanya kalau dah ada dapat notis ataupun amaran daripada pihak-pihak teknikal ini, kita dah pergi. Bersedia awal untuk memaklumkan kepada orang-orang sekitar lah. Kesiapsiagaan barisan hadapan antaranya agensi berkaitan APM dan JBPM Kelantan berada pada tahap terbaik untuk mendepani fenomena monsun timur laut. Oleh itu, masyarakat khususnya yang berada di kawasan rendah di negeri Kelantan perlu berwaspada dan peka selain sentiasa mendengar arahan yang dikeluarkan oleh pihak keselamatan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku pada musim tengkujuh ini. Amirul Hafiz Rosli, RTM.